kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Boom. Seni ledakan. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Tapi aku nggak tahu kenapa kita botak hari ini. Apa woi faedahnya? Botak sama ledakan? Oh, bukan aku doang lagi yang botak, yang lain juga botak. Botak, botak. Tapi keren, ada kacamatanya. Wow, what happened? Dan kenapa kita pegang pedang? Wow, why? Oh, buat belah bom, bagus. Ini kayak mau belah semangka aja woy, main pinata pak kita ya. Pinatanya barbar juga ya pakai bom. What? Berarti ini sumbu api pajangan doang dong. Gak guna guys. Woy, kalau mau diledakin mesti dibelah ya. Halama. Wadaw, meledak ya. Sekarang bukan tiup lilinnya lagi. Sudah belah bomnya. Belah bomnya. Kalau begini ceritanya ulang tahun bukan ulang tahun lagi guys. Ulang tahun menjadi akhir tahun. Boom. Ledakan-ledakan ini semua dahsyat guys. Tapi tahu guys apa yang lebih dahsyat dari bom-bom ini? Bom angin yang berasal dari lubang pantatku. Hahaha. Ya. Ya sekedar info aja guys. Cara membedakan tempat aman sama nggak aman itu gampang. Kalau banyak bom berarti nggak aman ya. Well, 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 ada bom yang lebih dahsyat nih guys, kelihatannya. Dikombinasin sama petasan, kembang api. Malam tahun baru tidak pernah seberbahaya ini. Go! Oke guys, mungkin kalian bisa bantu aku juga ya kawan ya. Dengan like video ini sekarang juga, likey. Dan yang belum subscribe, boleh kalian count subscribe-nya. Join Krim Team. Petualangan Krim Team hari ini bakal lebih berbahaya. Apa itu barusan? Wah, topi perahu kertas guys. Equip lah, gila. Damage-nya plus 9. Di sini juga kita bisa pakai eye patch. Wah! Akhirnya bisa menutupi kebotakan kita di dunia yang kejam ini. Tapi ngomong-ngomong kok dia nggak botak? Curang! Ngecheat para guys. You know what? Kita disuruh beli pedang ya kawannya. Ada tanda panah yang menarik kita guys. Apa ini kita disuruh boros ini? Apa niatmu ha? Mesti beli yang mana ini kita ha? Gak bisa beli apa-apa. Terus ini tanda panah apa gunanya? Gak bisa beli aku bang. Dia minta 150 koin. Aku cuman punya 30 koin woy. You know what? Kita gak bisa beli apa-apa di toko itu. Ya toko yang inilah ya. Keranjang ini coy. Lebih sakti kayaknya ya. Let's go guys. Dua kali walk speed. Supaya larinya cepat. VIP. Karena jelas ya. Bom-bom ini gak level ya. Sorry. Kita masuk daerah VIP guys. Katanya dua kali walk speed mana woy? Hoax guys. Lah disuruh. Kok disuruh beli lagi? Terscam. Mungkin kita bisa reset karakter. Mungkin akan betul setelah kita mengorbankan diri. Nah, sekarang kan larinya cepet guys. VIP bisa masuk gak? Nah, bisa. Astaga. Sorry, kita beda dunia ya. Dan ngomong-ngomong di sini gak ada bom. Adanya peti guys. Enak sih. Dan lebih aman sih daripada bom ya. Minimal peti ini untukku. Yeah. Sekarang koin kita bisa buat beli pedang. Ya gak sih? Atau masih kurang? Masih kurang kayaknya guys. Tapi kita tebas. Gila, one hit kill. Dan kita dapat apa nih? Masker guys. Nice. Melindungi dari segala virus ya. Anjay, jadi wibu. Apa ini restart server? Wah, ada update guys. Loading. Lama woi. Nah, I'm back. Hai. Dan sekarang kita bisa beli pedang lebih bagus lagi kan? Nah, akhirnya dua kali damage guys. Bedanya apa sama sebelumnya? Oh, ada gagangnya. Dan kalau mau ke daerah selanjutnya 1000 coins ya. Kita mesti unboxing banyak-banyak bom. Pekerjaan kita mengancam nyawa ya guys ya. Dan perlindungan kita apa? Cuman topi perahu kertas. Peralatan perang emang kita guys. Super ya. Dan apa ini? Kuping kucing. Hah? Nyawa kita jadi 9 apa? Waduh, maksimal cuma bisa pakai 3 tapi ya. Bayar kalau mau. Oke, kita bayar guys. Kita pakai double guys. Nah, ini bukan double lagi. 5-pel. 5 guys. Bahkan topinya sebenarnya double itu guys. Ada 2 itu topinya aslinya. Jadi sekarang one hit lah. One hit lah. Easy lah. Uang lah. Eye patch lah. Wow. Wih, ngomong-ngomong di sini ada Robux Egg. Dia ingin merampok kita kah? Jangan bilang. Ntar aku udah beli yang ini di daerah-daerah selanjutnya. Hewan peliharaannya lebih keren. Lu jangan coba-coba bodohi gua ya lu ya. Yaudah coba buka satu lah ya kawan ya. Hey guys, kita dapat apa guys? Dominus Ruby. Oh, pangkatnya Robux coy. Pangkatnya beda sendiri. Kita bisa pakai guys. Nice. Sekarang kita punya follower guys. Yay. 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 Yang sama gilanya kayak kita guys. Muter-muter. Gila beneran aku kawan. Sumpah kita perlu boost ya kawan ya. Dua kali coins. Untuk 15 menit lah ya. I need more coins. Dapat rambut guys. Tapi rambutnya level rendah guys.
Males ah, mending botak ya. Ini barang-barang yang tidak berguna bisa kita jual aja gak sih? Bisa dong. Ya kita coba jual ya kawan. Waduh, duitnya mantap. Oh, kita bisa dagang aksesoris juga guys. Bilang dong kalau gitu, jadi semangat gua. Ini juga ada bandit-bandit lagi guys. Level 6 guys. Waduh, udah kayak sempak. Nice. Sekarang aku pakai sempak di muka. Sangat stylish ya. Style zaman now kawan, emang beda ya. Nah, duit kita ada 1100 guys, 1200. Hah, gua udah kaya nih. Tapi kita coba beli pedang dulu ya kawan ya. 5 kali damage lu, jangan macem-macem lu. Nah, kalau udah kita kumpulin duit dulu bentar. Nah, udah 1000 lebih nih. Wow, kita dapat apa ini? Helm rare dong. Level 5. Tapi damage-nya lebih sakti kawan daripada yang level 6. Yuk kita jual ini bandit. Nah, akhirnya gak pakai sempak lagi di muka. Udah yuk, next level yuk. Bye, bom-bom hitam. Sekarang bom biru adalah teman baikku. Wadaw, tapi lebih sakti ya kawan, yang lebih tebal. Seharusnya duitnya juga lebih banyak nih. Nah, bukan petasan lagi kawan yang kita mainin. Roket lu. Ini bukan meledak ke angkasa lagi. Keluar angkasa guys. Boom. Selanjutnya kita perlu duit 90.000 guys. Buat ke next level. Ya mungkin kita bisa minta duit ke chest ini. Henye. Uang. Wah banyak banget. Wah bener kan, 114.000. Udah bisa ke next level dong. Ya kita head enchanting dulu lah ya. Di sini ada pasar guys, kita bisa enchant ya. Ya nggak guna juga guys, kita enchant sekarang. Ntar kita bakal dapat topi lebih bagus juga ya. Ngomong-ngomong di sini kita punya quest. Kita disuruh-suruh, wow. Disuruh-suruh tapi dibayar guys. Nice, dapat duit kita. Next level yuk. Bom hijau. Persahabatan kita sama bom biru itu tidak awet ya. Mungkin sama bom hijau ini lebih awet guys. Ada patch dong di sini. Pakai permata kawan, bukanya. Wadaw. Kita bisa buka yang 1000 ini guys. Kita coba buka satu ya kawan ya. Duri-duri telurnya lagi. Dapetnya rusa imut-imut. Langsung kita equip guys. Hajar guys. Anjay yang ini tebel kawan. Ini ngayun-ngayun gak hancur-hancur. Encok gue gua. Ya minimal pedangnya gak patah guys. Dia melaksanakan tugasnya sampai akhir. Tapi sumpah ya santuy banget sih belah bom woy. Ini mungkin hijau tapi ini masih bukan semangka woy. Ini masih ada sumbunya. Yang tidak ada gunanya. You know what? Kita balik dulu yuk. Pulang. Wis gila, teleportnya sakti guys. Beli yang lebih bagus lah. 12.000 guys kita beli. Selanjutnya 76.000. Selanjutnya lagi 330.000. Oke, kita masih ngumpulin banyak uang ya kawan ya. Di sini ada daerah apa nih? Kita bisa kesini kah? Gak bisa. Kenapa hewan peliharaanku bisa? Curang. Males nih yang kayak gini-gini nih pilih kasih nih. Yuk kita hancurin roket lah ya kawan ya. Lama. Ini lama-lama aku selingkuh sama bom lain lah. You know what, selingkuh lah sama bom lain guys. Yang itu lama guys. Aku perlu duit yang instan ya, please lah ya. Tapi duit instannya itu kerja keras. Tidak hutang piutang ya. Nice, uang. Eh buset, kita buat selanjutnya 5 juta coins kawan. Eh buset, gelo. Duit sebanyak itu dapat dari mana? Ngedukun. Udah lah, beli pedang dulu ya kawan deh. Nih, 20 kali damage nih. Lebih GG ya guys ya. Kita lanjutin lagi roket yang tadi guys. Yang udah setengah. Nah, halamah. Yalah, sabar aja ya kawan ya. Orang sabar, pantatnya lebar. Dan kelihatannya pantatku memenuhi syarat guys. Ini bom kalah sangar sama kita. Jadi preman nih kita. Semua bom kita palakin guys. Preman kita. Dan, oh akhirnya duit. Oh, duitnya banyak guys. Pantesan. Ya aku ragu sih. Ini beneran pedang paling bagus atau gimana dah? You know what, kita beli aja dulu ya kawan yang 42 damage lu. Dan kayaknya senjatanya belum ada yang bagus lagi ya kawan nih. You know what? Di sini ada peti VIP lagi, kita ambil lagi lah. Henye. Oh yeah, oh my god. Wow. Wih, kita bisa bayar lagi kawan buat dapat duit banyak itu. Muncul wah, duit lagi. Wow. Well, kita bisa juga kayak gini, beli 3 juta, beli 1,5 juta, bui. Wait. Kalau aku beli 1,5 juta 2 kali, itu bakal jadi lebih murah daripada aku beli 3 juta. Logic, guys. Salah beli dong aku ya. Ya udahlah ya next. Bui. Nah, sama juga kayak ini, coy. Mending beli yang paling kecil aja gak sih? 36 juta. Ini bom gak ada harga dirinya ya. Bisa beli koin aja, guys. Nge-cash kita. Kita bisa beli sword baru dong di sini. Nah, gini kan? Lebih mantap. Yuk kita beli yang 190 damage yuk, kawan. Kita coba dulu belah nih. Bisa gak? Wah, ah ini. Ini baru.
biasa aja. You know what, nge-cash lebih enak. Misi-misi duluan. Duluan, orang baru mau lewat. Wih, duit kita ada 2,7 miliar guys. Kita bakal beli, ya yang lebih bagus lagi akunnya pedangnya ya. Wah, kita bisa beli yang ini nih, 2,5 miliar nih. Belilah ya. Wih, dapat topi baru nih, headset nih. Nah, ultra dong. Gila, perbandingan levelnya jauh banget. 6, 5, 6, 6, 6, 2, 6, 6. What? What up? Wah, sekarang berasa kita nge-hit guys. Ayo, topi baru lagi dong, topi baru lagi dong. Wih, dapat lagi dong. Pangkat orang lain proficient ya. Pangkatku lo beginner, tapi udah di sini coy. Nah, udah bisa ke next area nih. Ya, easy peasy. Nah, yang ini hard. 50 miliar, guys. Tapi aku udah bisa melihat ya kawan ya, tinggal 2 zona lagi. Wih, apa ini kawan? Balon. Balon pom. Wadaw, gila. Di sini juga ada pets nih, kawan. Yuk kita nge-cash yuk kawan. Sekali beli langsung 10 miliar cuy. Ini apaan ini? Yaelah 150.000. Murahan. Kita boy. Wow, dapat ultra dong. Paling bagus bukan sih? Oh iya guys, paling bagus cuy, 8% nih dapatnya. Ultra lagi nih kita. Bener-bener aja loh, Neptune loh. Ini dua yang ultra kita dapat loh guys. Yang rare unequip kita pakai yang ultra guys. Atau kita bisa tambah cuy, supaya kita bisa pakai PT semuanya. Let's go lah ya. Nah, lengkap nih. You know what, aku bakal jajan koin lagi. Terus kita bakal beli pedang paling kuat ya kawan ya, yang tadi nih. Nah ini 15 miliar. Jadi seharusnya semuanya one hit ya. Enggak two hit ya. Enggak three hit ya. Oke. Jadi seharusnya sekarang gampang guys. Wadaw, iya cuy, gampangan guys. Ini kayaknya baru kita liatin aja udah meledak dia guys. Ya kan, udah meledak dia guys, baru diliatin. Ngomong-ngomong daerah selanjutnya petasan semua guys. Barbar amat guys. Open. Wadaw, petasan semua sih di sini ya. Waduh, gak ada rasa ini pedang kita yang udah kita asah baik-baik. Tapi kalau kita gebukin lama-lama hancur juga ini, ya kan? Wede, kita dapat kaktus level 663, lebih barbar lagi. Wadaw. Dari botak sampai muka kita gak kelihatan lagi ya. You know what, next area yuk. Nice. Yoi. Udah nih, daerah terakhir nih. Dan ada pedang sangar lagi dong. Paling hebatnya berapa nih? 220 triliun dong, astaga. Mahal. Mahal. Ya, tapi minimal kita bakal coba ngancurin rudal besar ini, guys. Wah, lama ini sih. You know what, yang agak kecilan dulu lah ya. Nah, yang kayak gini, guys. Aku udah pakai pedang baru, guys. Tapi masih lama yang ngancurinnya, guys, ya. Kacau, kacau. You know what, ini kelamaan, guys. Nggak mau, ah. Males. You know what? Sampai sini dulu ya kawan ya, kita bermain Roblox Bomb Simulator. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Cream Team. So, aku bikin Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.